segera kita memulai mempraktikkan program dari menggambar ini ya, yaitu burung rangkong. Kalau sudah siap, mari kita mulai dari ya. Seperti ini ya. Lalu ke atas terus pelan-pelan sampai di sini berhenti ada ya. Seperti ini. Ya, jadi buat kalau parunya kita teruskan ke atas seperti ini. Terus ya. Ya. Seperti ini. Ya, ya, seperti ini. Ya, tarik ke belakang. Ya, seperti ini ada di atas ini kita tutup. Ini dari pangkal parunya kita tarik ke bawah seperti ini ada di ya. Lingkaran besar dulu ya. Lalu membuat lingkaran kecil lagi di dalamnya. Jadi coba ikuti ya. Ya, berarti sini tarik terus. Ya, tarik ke sini ya. Tarik terus ya, tarik terus ke sini ya, sampai ke belakang ada ya. Sampai ke belakang ya. Oke. Saya bagian samping di sini. Bisa ya, jadi ya. Oke. Saya bagian samping di sini. Satu ya. Dua, tiga, empat, lima garis ya. Lalu buat ini satu ya, dua, tiga ya, empat, lima ya. Oke ya, ya kakinya, ya kakinya seperti ini. Ini kelihatan sedikit ya, ini adalah dahan pohon ya. Seperti ini adik ya. Ini adalah dahan pohon. Ya. Dahannya bercabang adik ya. Ya, dahannya bercabang. Oke. Nah, di sini kelihatan ada sebagian jari yang masuk adik. Ya. Ini ya. Untuk dahan pohonnya lagi di sini. Ya, dan juga yang kelihatan sedikit ada di mencengkeram. Tarik ke bawah. Ya, sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah sini, diputar gini ya. Oke. Lalu tarik garis lurus ke atas. Ya, gitu ya. Oke, setelah itu buat lagi, tarik lagi. Ya, setelah itu seperti ini, tarik lagi tadi ya, seterusnya dan terakhir adalah seperti ini dan tarik. Ini adalah dahannya. Dahan pohonnya. Cukup sekian adik program kita hari ini ya, dalam menggambar burung.